Madinah alladhi wulida di makatil mukarramah wa bu'itsa biha wa ujira ilal madinatil munawwarah wa urija ilas samail aliyah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ala amma ba'du. Apa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim tabarrukan bi dzikrihi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim fa'lam annahu la ilaha illallah wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sayakhrujuna qaumun minan nari wa yadkhuluna al-jannata ahlu tawhid wa fi riwayatin ahlu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Murabbina wa mursyidina ayahanda rohani kita Abu Yashyikh Haji Amran Wali Al-Khalidi beserta keluarga yang kita muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, amin, dan panjang umur dan keberkahan kepada beliau-beliau semua. Amin ya rabbal alamin. Guru kita yang mulia Wali Negara Jakarta Bapak Kiai dari Bogor Abi Irfan Rajis, Abi Jakaria, Abi Watari, para tengku-tengku, para khalifah, gubernur, calon bupati dan calon DPR, juga para panglima dari Jakarta maupun dari Bogor, semuanya yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak mungkin saya sebutkan nama satu persatunya, namun insya Allah tidak akan mengurangi rasa hormat. Mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, juga para penganut-penganutnya hingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sebenarnya saya diberikan waktu cuma gak bisa saja untuk menolak kepada guru kita. Jadi di depan bapak-bapak ini saya bukan siapa-siapa, cuma kebetulan mewakili dari Majelis RPTT Kirailallah Bogor Barat Kecamatan Lewiliang, dan di situ terkumpul dari beberapa kecamatan. Ada yang dari Kecamatan Jasinga yang dipimpin oleh guru kita Ustaz Ade. Kalau saya pribadi dari Cibuduk, ada juga yang dari Lumilian, ada yang dari berbagai macam kecamatan, dari berbagai macam desa. Dan kalau asal mula saya lahir di Banten, Kabupaten Lebak, Rangkas Bitung, Kecamatan Muncang, dekat sekali dengan Baduy yang terkenal apa namanya primitifnya di Kabupaten Lebak. Jadi saya tetangga dengan Baduy. Tahun 90 saya di Bogor, masuk ke Bogor, alhamdulillah hingga sekarang saya menetap di Bogor. Bogornya Bogor Barat, jauh kalau keburu kita ke Cibinong. Alhamdulillah, singkat cerita, selama di Bogor berpuluh-puluh tahun, saya seringkali melamun dan merenung bagaimana kelanjutan hidup saya agar lebih baik di kehidupan kedua. Seperti yang Abi Irfan katakan tadi, bukan tidak mengkaji ilmu tasawuf, dan hingga sekarang saya masih mengajarkan ilmu tauhid kepada murid-murid saya. Siang, setiap hari mengajarkan ilmu tauhid. Tapi semua itu kan tadi bermacam-macam. Ada bagian luar, ada juga bagian dalam. Tauhid
agar meluruskan itikad kita. Tasawuf membersihkan akhlak kita, pikiran kita, hati kita. Hingga sekarang ini saya masih belum bersih. Nah, alhamdulillah, singkat cerita, saya masuk ke MPDT Pilarudinullah. Hampir 3 bulan saya bertemu Abuya ke Aceh, dibawa oleh Wali Bogor, kemudian dipandu oleh Wali Nangro Jakarta. Begitu saya baiat di situ, saya merasa seperti baru masuk Islam, Masya Allah. Karena terus terang saja, jujur, saya tidak jauh beda dengan teman-teman saya yang dari Aceh yang mengatakan masa ginanya. Saya pernah hidup di Jakarta. Di Jakarta itu dulu tahu, Mangga Dua, Sunter, pekerjaan sehari-hari di Finansia. Bahkan di Finansia itu, Finansia 1, 2, 3 Finansia lain, saya itu memegang parkiran di setiap pelosok. Kasarnya saya preman. Padahal saya dari pesantren dulunya. Itulah karena hidayah dan taufik belum menyertai saya. Setelah pulang dari Aceh, saya berangsur sedikit kebaikan saya mengamalkan apa yang saya dapatkan dari guru kita. Dan tidak semudah berjalan kaki seperti dengan jalannya kaki. Di suatu jalan banyak rintangan yang sangat luar biasa. Ada yang menyebut dikirnya seperti orang yang mabuk jamur. Ada juga, lah apa katanya gitu-gituan, dikir-dikir aja, ngapain juga dikir keras-keras, Allah kan gak tuli. Padahal dia ngomong ke saya Allah gak tuli itu, saya setiap hari mengajarkan kepada santri saya bahwa Allah gak tuli. Apa yang gak ada dalam ilmu tauhid? Allah kudrat, Allah iradat, Allah sama, Allah kasur, ada dalam ilmu tauhid semua. Orang itu mengatakan demikian. Ada juga yang mengatakan kita mau mengadakan istighosah. Karena di saat itu penyakit melanda dunia yang disebut COVID-19, kita ingin menghindar dari penyakit itu, meminta kepada Allah dengan sebutan istighosah, artinya mohon pertolongan kepada Allah agar kami diselamatkan. Ada segelintir orang yang mengatakan buat apa istighosah. Kemudian masih guru dewan guru di MPTT namanya Kampung Ciletuh, Kiai Opik. Di sekitar masyarakat situ ada juga yang mengatakan dikir seperti itu sesat. Dan alhamdulillah sekarang sudah teratasi. Beliau memanggil saya. Semua mereka tahu bahwa saya ini dari Rangkas Bitung. Ngomongnya kasar. Kalau saya bahasa Sunda, kaget. Pasti kaget. Tapi mudah-mudahan ini bukan suatu kesombongan, bukan buat saya. Saya jabarkan dalil-dalilnya tentang zikir jahat, tentang zikir cepat, tentang zikir sir. Alhamdulillah, sekarang tidak ada lagi yang mengatakan sesat. Dan di kampung saya sendiri, hujatan-hujatan itu dari orang-orang alim. Sehingga membingungkan orang-orang awam, kita harus mengikuti yang mana. Si A mengajak kita zikir kepada Allah, si A melarang kita zikir seperti itu. Ada yang langsung tunduk, langsung percaya, langsung imannya mantap. Cuma satu jawaban, orang ingat kepada Allah kok disalahkan? Dengan jawaban seperti itu saja. Nah, suatu ketika ada pengajian akbar, saya kupas di pengajian akbar tentang zikir jahar, zikir cepat, dengan dalil-dalil yang qat'i, hadis-hadis Rasul. Saya katakan alhamdulillah tidak ada lagi yang mengatakan seperti itu. Bahkan alhamdulillah waktu ada halal Mama Palah, yaitu Tubagus Fauzan di Pagentongan,
ada dua mobil para ustadz yang berangkat ke sana. Alhamdulillah mereka pada baikat di sana. Jadi sekarang mereka sudah tidak mengatakan sesat lagi, karena mereka pun sudah mempelajari ilmu thariqah. Terus kepada teman-teman, bapak-bapak, teman-teman seperjuangan, kita jangan kecil hati. Yang pertama, niatkan kita ingin berubah diri, ingin tobat dari dosa kepada Allah atas semua yang kita lakukan. Kenapa saya ngomong demikian? Karena yang saya lihat dalam kitab As-Sanusi dan kitab Hudhudi, man qala la ilaha illallah wa maddaha hudima lahu arba'atu alafin minal kabair. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian memanjangkan huruf yang harus dipanjangkannya, la ilaha illallah, biasanya kan yang pertama seperti itu, dan seterusnya kita cepat. Cepat juga bukan berarti mengurangi pahala, bukan. Maka hudimat akan dihancurkan, dalam artian diampuni 4.000 dosa daripada dosa-dosa yang paling gede. Kalau saking takjubnya para sahabat bertanya kepada Rasul, bagaimana kalau orang ini tidak punya dosa gede, ya Rasulullah? Kala Rasul menjawab, hudimat li'ah atau yufaru li'ahlihi wajironi, akan diampuni semua dosa keluarganya dan tetangganya. Sangat beruntung ketika kita punya tetangga ahli zikir, karena kalau ahli zikir itu sudah tidak punya dosa, maka dosa tetangganya dan keluarganya semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan satu kali kalimat la ilaha illallah, 4.000 dosa besar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kita kurang senang bangun tengah malam sholat tobat kemudian bertobat kepada Allah. Barangkali masih apa? Masih berat. Tapi alhamdulillah, salah satu penggantian itu kita mengikuti guru kita, kita berzikir di setiap tempat. Sedangkan zikir yang kita baca bukan cuma satu kali, dua atau tiga kali, ribuan kali. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan memperbanyak zikir kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Satu saja keinginan kita. Kalau sudah diampuni oleh Allah, kita niscaya akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tidak ada dosa dalam diri kita, apa yang tidak diberikan oleh Allah? Jangankan harta yang sangat kecil, jangankan dunia yang sangat kecil, surga yang begitu mahal luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita niat berzikir itu, jangan niat mempunyai keuntungan duniawi daripada zikir. Lupakan saja, lupakan tentang dunia di saat kita zikir, agar kita usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begini, Pak, yang saya rasakan, ilmu tauhid saya pelajari, ilmu fikih saya pelajari, syarat dan rukunnya sholat saya pelajari, tapi untuk khusyuk kepada Allah saya tidak bisa. Nah, sedangkan timbulnya kekhusyuan itu dari kebersihan hati. Tidak mungkin hati kita bersih kalau tidak dituntut dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana katanya? Mungkin ada beberapa yang belum mendengar, bagaimana sih dalilnya tentang zikir jahat? Saya yakin semua sudah tahu. Barangkali ada yang lupa, saya sebutkan dalam kitab Nasihatul Diniyah wal Wasayah Imaniyah. Wa in jahalta bil dzikri ma'al ikhlasi lillahi ta'ala bi wa lam tusawwis ala musallin wa la qari'in fala baksa bil jahri.
Kalau kamu mengeraskan suara kamu dengan zikir kepada Allah serta ikhlas zikirnya kepada Allah, kemudian zikir tersebut tidak mengganggu kepada orang yang sedang sholat dan sedang membaca Al-Quran. Kebetulan setiap kita mengadakan acara zikir, belum pernah di samping kita ada yang sholat, karena sudah bukan waktunya sholat. Dan tidak ada yang sedang membaca Quran, karena semuanya sudah niat berzikir. Berarti tidak pernah mengganggu kepada orang yang sedang sholat, dan tidak pernah mengganggu kepada orang yang sedang membaca Al-Quran. Pala baksa tidak apa-apa. Oleh karena tidak apa-apa, pala man'a minhu, jangan dilarang. Tidak dilarang. Bal huwa mustahabun wa mahbubun, malah zikir jahat itu disunatkan dan dicintai oleh orang-orang pelakunya. Bayangkan, kita zikir jahat dengan cepat. Kalau dibandingkan dengan zikir yang nyantai. La ilaha illallah. 100 kali saja, apa yang terjadi? Tidur, ngorok. Tetapi dengan kerasnya suara zikir, dengan cepatnya zikir, kita menambah semangat. Sudah lebih dari 300, sudah mulai lupa ingatan. Sudah lebih dari 500, mulai gila. Enggak apa-apa kalau gila kepada Allah. Jangan gila cinta. Nah, tadi ada yang menarik yang dikatakan oleh guru kita, Nabi Irfan. Kita ibadah terus tentang siap apa tadi? Majelis apa? Lupa saya. Ya. Sekalipun setelah pengajian itu kita melakukan duri dan lain sebagainya, insya Allah dengan pikir tidak ada lagi seperti itu. Dan kita harus menjaga tauhid kita. Dengan cara apa? Dengan tidak melakukan apa yang diharamkan dan yang dimakruhkan. Karena tidak berarti ribuan kali kalimat la ilaha illallah kalau tidak menjaga diri kita dari yang diharamkan oleh Allah, bahkan maksiatnya orang lain kita biarkan, artinya kita tidak pernah menjaga kalimat la ilaha illallah tersebut. Dalam kitab Az-Zawajir, la tazalu la ilaha illallah tanfa'u man qalaha wa turabu minhul adab wa nikmata malam yastafiku bihaqiha. Tidak pernah berhenti kalimat la ilaha illallah itu manfaat bagi orang yang membacanya dan menolak adab dan segala penyakit selagi orang tersebut tidak pernah meremehkan kalimat la ilaha illallah. Mendengar kata-kata itu, para sahabat antusias ingin tahu, sehingga para sahabat bertanya, qulu ya Rasulullah, wa ma istighfaku, apa yang meremehkan kalimat la ilaha illallah? Yang harus amalu bima asillahi fala yunkiru wala yubahir, maka timbulnya pekerjaan maksiat kepada Allah, jelasnya terang-terangannya maksiat kepada Allah.